Selamat datang di channel Brakel.com. Di video kali ini, Brakel.com akan memberitahu ke kalian berbagai aplikasi pembersih RAM. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Brakel.com supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Aplikasi pembersih RAM memang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja perangkat supaya tetap ringan dan tidak terasa lemot atau lelet. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kinerja perangkat terasa berat, baik itu pada PC maupun Android. Salah satu penyebabnya yaitu banyaknya sampah atau cache yang terdapat pada RAM. Tidak mengherankan jika perangkat tersebut akan terasa lemot. Untuk itu, Brakel.com merekomendasikan aplikasi pembersih RAM yang dapat Anda manfaatkan untuk membersihkan sampah atau cache yang tertimbun pada RAM. Langsung saja ke yang pertama, Clean Master. Aplikasi pembersih RAM yang pertama yaitu Clean Master. Aplikasi ini mampu membersihkan ruang penyimpanan dengan menghapus berkas sampah HP yang menyebabkan perangkat terasa lemot. Selain itu, Clean Master juga dapat digunakan sebagai antivirus. Yang kedua, CCleaner. Aplikasi besutan Purifrom ini tidak boleh dipandang remeh. Hal ini terbukti dengan hasil unduhannya yang sudah mencapai lebih dari 1 juta pengguna. Beberapa fitur menarik pun tersemat di dalamnya, seperti membersihkan sampah dan cache secara otomatis. Tinggal atur jadwal untuk pembersihan Anda, dan Anda tidak perlu repot untuk membersihkan secara manual. Yang ketiga, Super Cleaner. Aplikasi bernama Super Cleaner ini memiliki banyak sekali manfaat. Selain untuk membersihkan RAM di Android, Anda juga dapat memanfaatkan fitur penghemat baterai. Pasalnya, aplikasi ini akan mencari dan meminimalisir sistem yang menghabiskan banyak baterai. Anda juga dapat menggunakan Super Cleaner untuk menurunkan suhu CPU smartphone. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download aplikasi ini. Yang keempat, Power Clean. Aplikasi buatan Lionmobi ini terbilang memiliki fitur yang unik. Pasalnya, Power Clean mampu menghentikan aplikasi yang menguras banyak baterai secara otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur untuk pengguna barunya berupa tanpa iklan selama 3 hari. Nantinya, Anda juga dapat menikmati layanan bebas iklan dengan mengupgrade ke versi premium. Yang kelima, DU Cleaner. Aplikasi pembersih RAM besutan DU Security Lab terbilang berbeda dengan aplikasi pembersih lainnya. Jika aplikasi lain menyematkan beberapa fitur yang tidak dibutuhkan, DU Cleaner hanya terfokus pada penghapusan file sampah atau cache. Yang keenam, Avast CleanUp. Siapa yang tidak mengenal Avast CleanUp? Aplikasi ini cukup populer di kalangan pengguna Android. Walaupun aplikasi ini dikenal sebagai antivirus, namun Avast CleanUp juga terbukti ampuh dalam membersihkan sampah dan cache Android. Dengan begini, maka smartphone Anda akan terasa ringan saat digunakan. Yang ketujuh, AMC Cleaner. Iobit Mobile Security mengembangkan aplikasi pembersih RAM bernama AMC Cleaner. Beberapa fitur yang tersemat seperti pembersih sekali sentuh, pembersih ruang secara mendalam, game booster, dan lain-lain. Bagi para gamers, tidak ada salahnya untuk melirik aplikasi ini dan merasakan manfaat saat bermain game berkat fitur game booster. Permasalahan seperti lag akan teratasi, terlebih saat menjalankan game berat. Yang ke-8, AVG Cleaner. Hendak download aplikasi pembersih RAM otomatis? Gunakan saja AVG Cleaner. Selain penghapusan secara otomatis, Anda juga dapat menghapus aplikasi preinstalasi untuk mendapat lebih banyak ruang. Dengan begini, maka kinerja smartphone Android Anda akan terasa ringan. Yang ke-9, Wise Memory Optimizer. Beralih ke PC, hadir Wise Memory Optimizer yang dapat membersihkan memori fisik yang digunakan oleh beberapa aplikasi. Aplikasi ini tentu dapat meningkatkan kinerja PC secara keseluruhan. Tidak hanya itu, Wise Memory Optimizer juga diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Yang ke-10, MZ RAM Booster.
Selain gratis, Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja komputer dengan membersihkan RAM secara otomatis. Selain itu, MZ RAM Booster juga menggunakan sumber daya minimal. Ditambah, aplikasi ini mampu mendeteksi jumlah penggunaan memori saat hampir mencapai batas yang telah diatur. Yang terakhir, RAM Rus. Nah, aplikasi pembersih RAM terakhir yang dapat Anda gunakan untuk PC atau laptop yaitu RAM Rus. RAM Rus memiliki tampilan pengguna yang sederhana. Aplikasi ini berjalan pada sistem tray dan menampilkan real-time grafik penggunaan CPU. Selain itu, Anda juga dapat mengatur RAM Rus secara otomatis. Ketika jumlah memori 8% lebih rendah dari total RAM, bisa juga Anda mengaturnya secara manual dengan mengakses hotkey. Nah, itulah 11 aplikasi yang dapat Anda gunakan untuk membersihkan RAM, baik Android maupun PC. Gunakan salah satu aplikasi yang Anda rasa nyaman guna memberikan kinerja yang lebih baik untuk perangkat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Brakal.com supaya lebih maju dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.